Rizky Billar tegas katakan dirinya tak berani lakukan taaruf dengan Lesti Kejora. Kabar hubungan mereka adalah settingan pun trending saat ini. Pesinetron Rizky Billar ogah banyak berkomentar saat ditanya hubungannya dengan Lesti Kejora. Meski mengaku tak pacaran, Rizky Billar dan Lesti kerap kepergok tengah bermesraan. Namun, Rizky Billar menyebut masih butuh waktu meyakinkan diri untuk menikah. Ditanya soal keinginannya menikah, Rizky Billar mengatakan tak mau taaruf. Ia mengaku ingin benar-benar mengenali pasangannya sebelum menikah. Kalau saya pribadi untuk taaruf kan belum kenal, belum tahu sifatnya, kata Rizky Billar. Tapi kalau saya harus tahu pasangan saya, menurutnya menikah bukanlah hal mudah. Dirinya juga menyebutkan ingin benar-benar yakin sebelum menikahi kekasihnya kelak, karena kita akan bareng-bareng setiap pagi yang saya lihat pertama kali pasangan saya, ucap Rizky Billar. Pasalnya, ia paham betul bahwa kehidupan setelah menikah tak akan mudah. Kalau taaruf saya belum berani ke level itu, ujarnya. Kehidupan setelah menikah itu sulit, apalagi untuk orang kayak saya. Orang yang selalu berpikir untuk 10 tahun ke depan, lanjutnya. Untuk menikah, menurut Rizky Billar, tak hanya perlu kesiapan materi, kesiapan mental dan kepribadian dinilainya cukup penting untuk membangun rumah tangga. Anak saya gimana nantinya? Jadi saya harus pikir mateng-mateng. Saya harus yakin secara mental, secara kepribadian. Karena kita berharapnya nikah itu cuma sekali seumur hidup, imbu Rizky Billar. Meskipun demikian, ayah Lesti Endang Mulyana mengaku pasti akan menerima pinangan dari Rizky Billar. Begitu pula dengan kakak tertua Lesti, Benny Mulyana. Kalau saya sih, dia mau ngelamar besok, mau ngelamar sekarang, ya silakan saja, kan tergantung kesiapan dua pihak, kata Endang Mulyana. Tak mau mengekang, Endang mengaku akan mendukung setiap keputusan yang diambil Lesti Kejora. Jika Lesti dan Rizky Billar sudah siap menikah, maka tak perlu lagi menunggu hingga tahun depan. Kalau memang udah sama-sama siap, silakan aja, saya paling ngedukung aja. Nggak usah nunggu tahun depan, yang penting mereka berdua siap, ya udah, ujar Endang Mulyana. Sejalan dengan pendapat sang ayah, Benny Mulyana, kakak Lesti juga mengurai hal yang sama soal pernikahan adiknya. Bahkan, Benny tampak siap jika nantinya ia dilangkahi Lesti Kejora dalam urusan pernikahan. Sebab, menurut Benny, ia merasa tak perlu lagi mengkhawatirkan Lesti jika sang adik sudah menikah dan punya suami nanti. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.